sempena dengan Hari Raya Aidilfitri akan dilaksanakan di luar Seri Perdana. Jadi yang pertama sekali akan dilaksanakan di Kedah pada hari Jumaat ini. Jadi kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan rumah terbuka ini. Ya, sememangnya suatu sambutan yang begitu meriah untuk rakyat Malaysia. Ramai-ramai datang berkunjung ke kawasan-kawasan yang bakal menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan juga sebenarnya kita akan juga melihat satu sambutan yang berkonsepkan Malaysia Madani. Kita bersama dengan tetamu kita Encik Wan Husbi Wan Mohamad yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan di Kementerian Dalam Negeri bersempena dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani yang bakal dianjurkan. Untuk makluman semua, sebenarnya sebagaimana yang telah dinyatakan tadi bahawa memang ini merupakan julung kalinya Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan di luar daripada Putrajaya. Di beberapa lokasi yang telah kita kenal pasti, antaranya iaitu di negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan juga Terengganu. Sempena kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Dan untuk lokasi yang pertama, kita telah akan adakan Rumah Terbuka Malaysia Madani ini di negeri Kedah pada 29 April 2023 bertempat di Hotel Raya Alustar. Dan ini merupakan salah satu program yang telah pun kita angkat sebagai program nasional. Dan harapan kita supaya dengan adanya kita adakan di luar daripada Putrajaya ini dapat memberi peluang kepada rakyat untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara terus. Dan juga dalam masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menyantuni rakyat secara keseluruhannya. Okey. Apabila ini julung kali dilaksanakan di luar kawasan Putrajaya, ramai yang teruja sebenarnya. Tapi bagi Pak Sekretariat sendiri, berapa ramai jangkaan pengunjung yang akan tiba di Rumah Terbuka ini nanti? Kita telah mensasarkan kehadiran tetamu seramai 25,000. Sebab ini memenangkan adalah lokasi pertama yang kita laksanakan. Jadi sasaran kita adalah seramai 25,000 orang yang akan hadir ke. Sebab itulah saya menjemput seluruh rakyat Malaysia, khususnya rakyat di negeri Kedah dan kawasan sekitarnya untuk hadir bersama-sama memeriahkan Majlis Rumah Terbuka ini. Difahamkan juga penganjuran kali ini akan membuka peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk meningkatkan ekonomi serta produk dan perkhidmatan masing-masing. Jadi apakah antara jumlah bilangan usahawan tempatan yang akan terlibat sama dalam penganjuran? Sebenarnya apabila kita sebut sambutan ataupun rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri, sudah tentunya kita akan menyediakan juadah-juadah tertentu dan inilah kita akan libatkan pengusaha-pengusaha tempatan yang berada di sekitar negeri Kedah untuk sama-sama bersama dengan kerajaan menjayakan program ini. Okey, sambutan rumah terbuka ini memang unik apabila ada pemimpin negara yang berada di lapangan untuk beramah mesra bersama dengan pengunjung-pengunjung di rumah terbuka ini. Bagaimana pandangan Tuan Siri terhadap sambutan Aidilfitri yang diadakan pertama kali di luar kediaman rasmi Yang Amat Perdana Menteri, iaitu di Kompleks Seri Perdana, seperti mana tradisi sambutan-sambutan yang sebelum ini? Sebagaimana saya nyatakan di awal tadi bahawa inilah dia peluang kepada rakyat jelata untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau mengikut kepada agenda kita ataupun atau cara kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyantuni rakyat jelata yang hadir semasa program ini. Dan dalam majlis ini juga kita mengharapkan supaya rakyat dapat memahami sepenuhnya konsep Malaysia Madani yang dilaksanakan oleh kerajaan pada masa kini. Selain berpeluang untuk menyantuni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga barisan kepimpinan kerajaan, apakah antara agenda ataupun atau cara lain sepanjang penganjuran Majlis Rumah Terbuka? Okey, selain daripada itu, kita juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijadualkan untuk berikan ucapan khas Aidilfitri. Dan di samping itulah, apabila kita sebut soal hari raya ini, sudah tentunya ada pemberian ataupun pemberian duit raya lah, khususnya untuk anak-anak yang datang. Dan kita juga ada menyediakan goodies untuk tetamu-tetamu kita.
Dan di samping itu juga kita bawa khas combo polis diraja Malaysia untuk menghiburkan kita sepanjang majlis itu berlangsung. Okey, ini akan dilaksanakan pada 29 hari. Ya, betul. Jam berapa itu? Kita akan bermula pada jam 10 hingga 2 petang. 10 pagi hingga 2 petang bertempat di Hotel Raya. Jadi untuk lokasi-lokasi ini, adakah disediakan bas dari segi perkhidmatan pengangkutan untuk membantu rakyat Malaysia sampai ke lokasi-lokasi yang mungkin agak jauh daripada kawasan masing-masing? Sudah tentulah kita dalam melaksanakan program ini, kita mengambil kira keselesaan rakyat untuk datang ke majlis kita, dan kita telah menyediakan pengangkutan yang iaitu bas perantara di lokasi-lokasi yang kita kenal pasti. Yang pertamanya ada 4 lokasi, ya. Yang pertamanya di Stadium Sultan Abdul Halim. Yang kedua adalah Stadium Darul Aman. Lokasi ketiga di Tapak Pasar Malam, Taman Mahsuri Alusta, dan yang keempat adalah di Tapak Parkir Kolej Tentera Udara Kepala Batas. Jadi bas-bas ini kita sediakan untuk membawa pengunjung-pengunjung yang akan hadir ke Hotel Raya. Begitulah juga sebaliknya, untuk pulang semula ke lokasi di mana kenderaan mereka diparkirkan pun kita sediakan bas juga. Okey, saya rasa untuk melaksanakan ataupun menjayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani ini buat pertama kali di luar kawasan Putrajaya ini, pastinya memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak dan juga agensi. Yalah, jangkaannya 25,000 pengunjung, berskala yang sangat besar. Jadi bagaimana persiapan setakat ini dan yalah kombinasi-kombinasi antara agensi-agensi dan juga pihak-pihak yang terlibat untuk menjayakan Rumah Terbuka? Alhamdulillah, setakat ini kita telah mengadakan beberapa siri mesyuarat, penyelarasan, dan khususnya kepada kerajaan negeri. Kita dapat kerjasama daripada kerajaan negeri dengan bersama dengan kerajaan persekutuan, termasuk agensi dan jabatan di bawahnya. Kita telah pun menyelaras perkara-perkara yang sepatutnya lah dalam melaksanakan ataupun memastikan persiapan untuk memastikan program kita berjalan dengan lancar. So far, alhamdulillah. Jadi KDN merupakan peneraju untuk penganjuran kali ini. Apakah sebenarnya harapan daripada pihak KDN sendiri untuk penganjuran yang julung kalinya diadakan dalam konteks Malaysia Madani dan juga di beberapa lokasi, bukan daripada satu lokasi seperti biasa itu di kediaman rasmi Yang Maha Perdana Menteri? Bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, pertamanya saya rakamkan perhargaan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi Kementerian Peneraju bagi lokasi pertama Majlis Hari Terbuka Malaysia Madani yang akan diadakan pada 29 hari bulan ini. Dan harapan kita adalah supaya seluruh rakyat dapat hadir beramai-ramai bersama keluarga, sanak saudara, sahabat handai untuk kita memeriahkan sambutan Aidilfitri ini tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan sebagainya. Kita bersama sebagai rakyat Malaysia untuk kita sama-sama menyambut Aidilfitri pada tahun ini. Selalunya bila cakap Rumah Terbuka ni, antara perkara jadi highlight, kan, orang tanya makanan, kan? Saya difahamkan ada hampir 14 kategori juadah yang akan disajikan, tuan. Ya, betul tu, Syu. Memang kita telah menyediakan juadah pelbagai, ada yang makanan tradisional. Kalau kata orang pergi ke Kedah, kalau tak kenal laksa Kedah, dia tak berapa jadilah. Dan insyaAllah, selain daripada itu, pelbagai kuih-muih, buah-buahan, pelbagai makanan dan juadah yang bersesuaian dengan tema Hari Raya Aidilfitri, kita sediakan untuk menjamu tetamu-tetamu yang akan hadir. Jadi untuk setiap lokasi, menu tu ada keunikan tersendiri ke macam mana? Biasanya kita akan ikut dalam senarai menu kita tu adalah makanan-makanan tempatan yang kita sediakan. Kalau Penang tu mesti ada pesembok lah kot. Pesembok sedap. Kalau kotlah nanti dia jamu nasi kandak. Masuk kuah satu-satu, banjir pinggan. Tapi itulah, ini kita cerita pun dah rasa seronok, kan. Rumah Terbuka ini selalunya ramai yang akan datang, kan. Betul. Sebab yelah, ada makanan lah tarikannya, kan. Sambil itu disusuli dengan persembahan dan sebagainya. Jadi yelah, selain daripada itu kita juga perlu memberikan jenama Malaysia Madani ini, kan. Supaya kita semua masyarakat Malaysia dapat sama-sama menterjemahkan. Jadi persiapan dari sudut keselamatan dan sebagainya, sebab ialah sekarang ini COVID-19, kan,
ada varian baru, Arcturus sedang menular kan, sakit mata pula gejalanya kali ini. Jadi bagaimana persiapan? Dari segi keselamatan secara keseluruhannya, memang kita telah bersiap sedia. Pasukan polis Diraja Malaysia telah pun mengatur gerak persiapan-persiapan yang sepatutnya. Dan insyaAllah keadaan adalah terkawal sepanjang majlis kita berlangsung. Sama juga dari segi penyediaan makanan dan sebagainya, kita faham dengan jumlah 25,000 pengunjung yang kita sasarkan, sudah tentulah banyak masakan yang akan disediakan. Dan kita pun telah ada satu jawatankuasa bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk memastikan supaya kualiti makanan yang disediakan itu adalah bersih dan selamat. Dan walaupun kita baru saja lepas cuti Hari Raya, keadaan COVID-19 itu agak terkawal. Ya, kita dapat lihat. Jadi strategi pembaksinan negara telah pun kesan dan kita juga ada imuniti secara semula jadi kerana sudah lama berjuang dengan COVID-19 ini. Walaupun begitu, pakai pelitup muka sekiranya anda datang ke kawasan tempat beramai-ramai. Dan kalau tidak menjamu selera itu, teruskan memakai pelitup muka anda. Semua ini adalah suatu peringatan yang kita harus ingatkan kembali kerana mungkin dah lupa. Satu lagi, jaga-jaga jugalah sebab sekarang musim panas kan. Jangan dapi rumah terbuka atau pergi jalan tempat lain pula. Kena heat stroke nanti. Ada perkara yang tidak diingini berlaku kan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Wan Husbi Wan Muhammad selaku Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani. Ya, kita akan kembali bersama anda selepas ini. Kita terus bincangkan satu konsep yang baru dalam kita menyambut Aidilfitri ini bersama Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga barisan kepimpinan kerajaan dalam konsep Malaysia Madani. Okey, ini sekali lagi kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani akan dilaksanakan di negeri Kedah. Ini antara negeri pertama yang akan bermula 29 April 2023 bertempat di Hotel Raya Alor Star. Okay. Ya, Raya Hotel sememangnya menantikan anda. 25,000 rakyat Malaysia dikatakan akan berkunjung untuk menyambut Aidilfitri bersama-sama.